Bagi orang yang mengenali Allah Subhanahu Wa Taala, kena sifat Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya lebih-lebih lagi dia kena takut. Nah, yang terbaliknya, apabila kita sedang duduk kali dengar nama Allah, mana? Orang bel. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang bel tu, dia tak mari kan? Tak ada mari. Dok tengah kali-kali tu juga tak ada mari hak tu. Tu masalah dah tu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين اللهم افتح علينا اللهم يسر لنا ولا تعسر علينا ربي تمن بالخير أما بعد الحمد لله شكرا kepada الله سبحانه وتعالى dengan توفيق عناية daripada الله kita dipertemukan semula pada pagi ini pagi Jumaat Sayyidul Ayyam. Sama-sama kita dapat tunaikan solat secara berjemaah. Alhamdulillah, kita minta dengan Allah Subhanahu Taala supaya kita dapat istiqamah untuk dapat menunaikan solat secara berjemaah. Semua pagi Jumaat agak panjanglah sikit. Nak lagu mana nak pendek, tak boleh perekah dah surah Sajdah ni. Jadi itu sunnah, dia panggil sunnah. Sunnah bahasa Arab, kita Melayu kata sunnah. Pagi Jumaat baca surah As-Sajdah. Cuma surah kedua tu amo pendek, ambil surah pendek sikit lah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambung daripada sebabun nuzul daripada surah baru ni kita masuk surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal yang telah kita sebutkan secara ringkasnya, iaitulah surah yang mana nazalat bil Madinah. Surah ni dikenal dengan surah Madaniyah dan jumlah ayatnya adalah 75 ayat. Dan kita telah sebutkan pada surah ni, iaitu pada ayat yang pertama, berkaitan dengan harta rampasan perang. Dan nama Al-Anfal itu sendiri ialah maksudnya harta rampasan perang. Dan nama yang lain bagi harta rampasan perang ini juga dipanggil dengan Al-Ghanimah. Dan satu lagi harta rampasan juga tetapi tidak melalui peperangan yang dipanggil dengan Al-Fai'u. Pada ayat yang lepas, iaitu ayat yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ. Dan bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala dan perbaikilah hubungan di antara kamu.
wa ati'ullaha wa rasulahu, dan taatilah Allah dan Rasulnya, in kuntum mu'minin, jika sekiranya kamu adalah orang yang beriman. Ayat ini turun ketika mana telah berlakunya perang Badar. Setelah berlaku perang Badar, ketika sahabat-sahabat pergi Badar, pergi yang pertama, perang pertama, maka berlakulah perselisihan. Ada kata tak puas hati kerana menginginkan harta rampasan perang, sedangkan cara pembahagian itu tak ada lagi, tidak disebutkan lagi, tidak turun lagi ayat berkenaan dengan cara pembahagian harta perang. Jadi katanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia kata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Nabi kata kepada dia, man qatala qitalan falahu kaza wa kaza, sesiapa yang mana duduk dalam medan perang ni duduk bahagia perang, falahu kaza wa kaza, dia akan dapat cemok ni. Nabi bagi anggaran. Nah, wa man asara asiran falahu kaza wa kaza, dan siapa dia pula yang dapat tawanan perang, dia akan dapat cemok ni. Dan Nabi kata pula, fa amma al masyaikh, dan ada pun orang yang tua yang masuk dalam medan perang ni, orang veteran, orang yang agak tua sikit. Nah, fastabitu tahta ar-rayat, lalu mereka ni ialah golongan yang kena jaga bendera-bendera, panji-panji. Demo ni jaga panji-panji, duduk kekal bersama dengan panji-panji Islam. Fa amma syaiban, fasari'u ila al-qital wa ila al-ghanaim. Dan orang-orang muda ni pula bersegera untuk bahagian serang dan juga kutip harta rampasan perang. Lalu nak berkatalah, faqala syaikhah, faqala al-masyaikhah lil syaiban, lalu berkatalah orang-orang tua ni hak bahagian jaga dera ni, nak dia kata apa kepada orang-orang muda ni, syarikuna, kena bagi tu, bila dikutip harta perang tu kena bagi. Maka timbul perselisihan di antara mereka kerana masing-masing menyatakan dia ni ada tugas yang tugas mereka juga besar. Walaupun orang veteran masuk perang ni tidaklah tua sangat, tapi bila masuk perang, Nabi suruh jaga bahagian tera ni. Walaupun nampak jaga bahagian tera, tapi dia bukan satu perkara yang kecil dalam medan perang. Kerana panji-panji dalam peperangan ni sangat penting, sehingga ke Nabi SAW dia pesan dalam satu peperangan, Nabi besar, kalau dera ni jatuh maka orang ni ambil, kalau dera ni kawan ni gugur ataupun kena bunuh maka orang ni kena ambil. Tak, maka timbullah nama yang digelar dengan Ja'far At-Tayyar. Ja'far At-Tayyar ni sebab apa? Ja'far yang bersayap. Kok saudara Nabi ni, dia orang yang antara orang yang disuruh oleh Nabi SAW bawa dera masuk perang. Ya, bawa pedai juga, tapi pegang juga dera. Lalu tangan dia ditetak, putus tangan, dua-dua belah tangan dia putus. Dia sauk dengan kaki dia. Setelah mana dia sauk dengan kaki dia, dia kena tikai lagi hingga dia kekoh dengan mulut dia, lalu dia gugur. Ya, tapi bendera tu tetap disambut oleh tentera yang lain pula. Nah, ayatnya bendera ni dalam bab peperangan dia adalah satu benda yang orang panggil benda besar. Nah, dalam bab pembukaan sebuah kota dalam peperangan, nama kota apa tak ingat lah. Seorang pemuda yang masuk ke kota kubu kuat pertahanan musuh ni, masuk dan naik ke atas menara, dia akat bendera Islam. Ketika tu tentera Islam tak boleh masuk lagi, dia masuk dan dia akat bendera.
dalam keadaan dia pegang dera tertunjuk, memberikan psikologi kepada musuh-musuh bahawasanya tentera Islam telah berani, telah masuk menceroboh, nak berani dah, boleh repuh dah dia punya pertahanan. Lalu bagi psikologi pada dia, maknanya dia ni lemah, kekuatan dia ni sudah pun dapat dikalahkan dah. Bila dia naik bawa dera tu, lalu dia dipanah dengan bertubi-tubi, akhirnya dia gugur di situ, tetapi dalam keadaan bendera dia pegang tak jatuh, tak terbalik dera. Tu nak ayat peranan bendera dalam peperangan, panji-panji Islam. Kalulah dera tu masuk di tengah-tengah musuh, maknanya sudah nampak kelemahan musuh tadi. Secara psikologinya musuh nampak kalah. Tapi kalau tentera, kalau bendera tu jatuh, maknanya nampak tentera Islam tu akan nampak seolah-olah lemah dah. Tak ada dah. Dia jadi pusat orang panggil perhatian dalam bab perang. Ayat yang kedua, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, innal ladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Bila sebut inna, dia adalah perkataan taukid, dia panggil taukid. Kita pun guna perkataan tersebut sesungguhnya, cuma kita ni tak kecek lah dengan perkataan sesungguhnya tu. Dalam bahasa rasmi pun, maknanya bila ada perkataan sesungguhnya tu menunjukkan taukid. Inna, bila ada inna, padahal boleh je nak sebut alladzina amanu, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang beriman itu apabila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, gemetarlah hati mereka. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, zadatuhum imana, maka bertambahlah iman mereka. Tetapi Allah taala letak innal ladhina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, untuk nyatakan bahwasanya hanya seorang yang benar-benar beriman, idza dzukirallah, apabila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, maka gemetarlah hati mereka. Kita nak terjemah perkataan gemetar dengan bahasa kita ni, kita panggil apa? Kita panggil, kita sebut ke apa? Kenaling ni, bila disebutkan sesuatu, kenaling ni menandakan kita ada rasa takut. Ada rasa takut dan tanda kita tahu benda tu. Tanda kita tahu benda tu atau perkara yang disebutkan tu, maka dia mari kenaling. Supalah kita duduk galik-galik duk buah ke gapo ko, ada orang kata ular. Dia kata ular. Bila sebut je ular tu tak nampak lagi. Orang yang dengar tu tak nampak lagi ular. Tapi dia mari dekat kenaling. Kalau duduk atas kursi dia akak kaki. Tak silap-silap melompat naik atas meja. Melompat naik atas meja sebab ada orang kata ular. Dia kena nampak dah, boleh jadi ular duduk bawah. Melompat naik lalu. Tak nampak lagi, mana-mana tak ada lagi. Tapi bila sebut gitu, dia nakat lalu dalam kepala kita ni, ular ni benda berbisa. Nak kita kenal dah ular ni lagu mana. Bukan dia mari jenis lur, koho-koho, tidak. Dia mari laju, pasti dia mari belik, dia mari dekat orang dia patut. Kita nampak dan kita boleh bayar dah sifat ular tu dan bahayanya ular tadi. Sebab tu bila sebut je kenali selalu. Ataupun benda tu ada, bila disebutkan kita pun takut. Bila nampak tu laku, lopak lagi.
itu maknanya kita kenal. Tapi kalau orang tak kenal ular, sebut ular contohnya dia tu tidak dari kalangan bangsa kita, orang bahasa lain, sebut ular dia tak tahu apa, dia tak tahu. Sehinggalah kita kena royak dengan bahasa dia, royak dengan bahasa dia, barulah dia tahu. Nah, dan Allah Subhanahu Wa Taala ni satu bahasa sahaja, kalimah dia satu kalimah sahaja. Bila sebut Allah, semua orang kenal. Puak-puak musyrikin pun kenal bila sebut Allah, dia kenal Allah. Bukan puak musyrikin ni, puak kafir tak kenal Allah, kenal Allah. Nah, walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulun Allah. Kalau engkau tanya Muhammad mereka ni siapa buat langit bumi, dia kata Allah. Dan dia sendiri pun mengaku dia sembah patung tadi, sebenarnya bukan nak sembah patung tapi nak jadi perantara kepada Allah. Maknanya dia kenal Allah Ta'ala. Nah, tetapi bila mana Allah Ta'ala sebut innal ladhina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, idza dzukirallah, apabila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, bila disebutkan nama Allah gemetarlah hati mereka. Maknanya orang mukmin yang benar-benar sebenar-benar mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenal Allah Ta'ala, bila sebut dia jadi kenal. Kalau disebutkan Allah dia tak kenal pun, tak ada bahasa mari gak, tu maknanya ada masalah. Ini kita ni bila sebut nama Allah dia tak berasa ke satu, maknanya ada masalah lagi. Masalah ke mana tu? Tidak benar-benar mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah ulama susun ilmu-ilmu, susun ilmu-ilmu daripada Al-Quran dan hadis ni, keluarkan jadi ilmu tu, jadi ilmu ni, jadi ilmu akidah, jadi ilmu asma wa sifat, ismu apa ni, ilmu ilahiyah, ilmu rububiyah. Nah, ni nak supaya kita mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan disyarah nak sifat nama Allah ni, sifat 20 ni disyarah supaya orang tu benar-benar jejak dengan nama-nama Allah Ta'ala dan sifat Allah Ta'ala. Dalam keadaan gitu tak ada orang petikan juga. Mana ada zaman sahabat ada mengajar asma wa sifat, mana ada Nabi royak sifat 20? Ha, tak. Dia ada petikan. Itu adalah ilmu untuk keedah bagi kita mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lebih, orang panggil mendalam, lebih mendalam lagi. Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadith qiyamuhu li nafsi, semua tu dia syarah sehingga kita benar-benar jijak. Nah, batulah orang-orang sesera yang mana dia mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ni, Profesor Hamka ni dia sebut, bila mana dia tengok, dia kata aku lihat bunga aku nampak Allah, aku tengok bunga aku nampak Allah. Bahasa ni, ni kalau orang biasa dengar sudah, dia kata tengok bunga nampak Tuhan. Tu bukan secara orang panggil zahir, tetapi dia adalah secara maknawi, dia adalah kias. Maknanya noyak, dia tengok keindahan tersebut, dia nampak keindahan yang mari daripada Allah Ta'ala. Sebab tu bila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, orang yang beriman, beriman ni bila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, mengapa ni, kenalin. Wa idza tuliyat alaihim ayatu, dan bila dibaca ke ayat Allah Ta'ala, zadatuhum imana, maka bila dibaca ke ayat Allah Ta'ala, maka iman dia makin bertambah. Iman dia jadi bertambah. Sebab tu antara perkara yang perlu bagi kita ialah sentiasa mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya iman kita ni bertambah. Nah, kalau iman, kerana sifat iman yang ada pada kita semua ni adalah jenis iman yang
yanzid wa yanqus. Iman yang sentiasa ada perubahan, dia itu yanzid, kadang-kadang dia tambah, wa yanqus, dan kadang-kadang dia berkurang. Nah, bila iman kita bertambah, bila kita ni baca Al-Quran dan mentadabbur Al-Quran, mempelajari Al-Quran, maka iman bertambah. Bila kita ni tengok ciptaan Allah Ta'ala dengan kita lihat kebesaran Allah Ta'ala, maka bertambah iman kita. Sebab Allah Ta'ala kata, tengok, tengoklah, gilah, gi tengok ke seluruh alam ni. Nah, fanzur kaifa kana akibatul mukazzibin, kul siru fil ardi. Allah Ta'ala kata, gilah, jalan ke muka bumi ni, tengok ciptaan Allah, tengok juga apa yang Allah Ta'ala telah buat kepada kaum-kaum yang telah terdahulu, yang Allah Ta'ala balas kepada dia. Nah, orang pergi Jordan, pergi tengok laut mati, pergi tengok laut mati tu nak ambil ibrah, sehingga ke tempat tu tu jadi laut mati. Apa boleh jadi laut mati? Kerana perbuatan satu kaum yang melanggar larangnya Allah Subhanahu Wa Taala, lalu dia ni ditimpakan dengan hujan daripada api, kemudian digegarkan bominya, ditenggelamkan yang di atas, yang bawah naik di atas. Wa ja'alaha 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Nah, satu kaum nama dia kaum Sodom, zaman Nabi Lut. Buat ni ni Allah Ta'ala balik bumi, kemudian Allah Ta'ala timpakan dengan hujan daripada api. Oh, Mak Saleh buat kajian, rupa-rupanya hujan daripada api itu ialah letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi. Kemudian gempa bumi yang dia buat kajian itu betul sungguh. Dalam Quran kata, wa ja'ala aliyaha safilaha. Bila dia buat kajian gempa bumi yang berlaku tu, bila dia buat bentuk gempa dalam dia buat bentuk gempa dalam satu, orang panggil, dia sediakan satu behel, dia buat jenis getaran. Bila buat berlaku getaran ni, bila berlaku getaran, hok datang tu tergelar, hok bawah tu naik datang. Tak, dia kata betul semua benda tu berlaku. Tengok untuk ambil ibrah. Tapi orang pergi ke laut mati, ambil wakilik garis laut mati, wakilik seluk laut mati, pakar, klik pakar, buat produk. So pergi tengok, pergi ke Mesir tengok piramid, pergi tengok piramid, tengok sehebat mana dia punya binaan-binaan. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dia mana binaan tak ada kecanggihan yang boleh manusia buat. Kalaulah suruh manusia zaman ini yang penuh dengan kecanggihan itu ada, tapi tak perlu gunakan kecanggihan tersebut untuk bina satu bangunan seperti piramid, maka orang tak boleh buat. Tapi zaman Fir'aun boleh buat. Batu yang jauhnya beratus kilometer, tak, yang berada di tepi sungai Nil, dia ambil itu jauh, wagi nak pergi buat piramid situ, nak usung, nak pakai tenaga orang ramai mana. Allah Ta'ala suruh tengok. Bila tengok, maka kita dapat ambil ibrah. Bila orang tengok dan memahaminya, maka dia bertambahlah iman. Dan bila pula iman manusia ni berkurang, apabila manusia melakukan, mula meninggalkan kewajipan yang diperintahkan. Tak semaya, tak tutup aurat dengan betul, tak kecek nipu, semua ni boleh menyebabkan lemahnya iman. Melakukan maksiat, buat dosa, maksiat ni jangan duk bayar benda-benda yang besar-besar saja. Minum arak, zina tu saja. Maksiat, segala benda yang mendatangkan dosa, itulah dia maksiat. Nah, itulah dia maksiat. Sehingga kan ada ulama kata maksiat itu apabila dia meninggalkan perkara-perkara yang hak sunat, jadi maksiat juga. Tu peringkat orang tinggi lah tu. Ini awak hak wajib saja. Bagi dia, dia kira maksiat dah. Nah, Allahu akbar. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan golongan orang beriman ni pula, yang kedua, yang ketiga ialah
ialah golongan yang mana serah diri pada Allah Ta'ala. Ada beberapa ciri orang beriman. Yang pertama, idza zukirallah wajilat qulubuhum, bila disebutkan nama Allah, gemetar hati dia, tak kenalin, sebab kenal Allah Ta'ala. Kalau tak kenalin tu, tak kenal lagi Allah Ta'ala. Supaya orang tu dia kenal hatu. Orang dia cerita hatu lagu ni, hatu lagu tu, hatu lagu ni, dia tu kelih tak sekali habuk lagi. Orang kata situ tu jujur posok mal tu, orang tu parok. Dia kata orang ni parok. Dia pergi tu dia tak parok pun, tapi dia nak pergi tu takut dah. Tak? Tak lalu kot ni, tak lalu mana kot ni, sebab orang duduk parok sama. Dia tak hanya parok pun, tapi dia tak pergi dah. Sebab dia dengar daripada orang lagu ni, lagu ni. Sebab apa yang jadi boleh takut siapa pergi temuk, boleh kenalin pergi temuk? Sebab ia duduk letak dalam hati dia, kita duduk letak dalam hati kita, benda tu menakutkan. Tapi bagi orang yang mengenali Allah Subhanahu Wa Taala, kenal sifat Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya lebih-lebih lagi dia kena takut. Yang terbaliknya, apabila kita sedang duduk kali dengar nama Allah, mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang bel tu dia tak mari kak, tak ada mari. Duduk tengah galik-galik tu kak, tak ada mari kak tu. Tu masalah dah tu. Sebenarnya itu juga adalah masalah. Apalagi kalau kita duduk buat benda-benda yang orang panggil larang dan juga maksiat. Duduk buat benda-benda maksiat. Duduk ngopak. Sedak kecek tu bobe. Orang bel. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gomoh lagi. Maknanya tak ada kenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benarnya. Itu kita boleh ambil sebagai perumpamaan. Kita boleh ukur dengan lagu mana kita takut kepada makhluk, dan bagaimana pula kita ni nak takut pada Allah Ta'ala. Adakah sekadar takut pada Allah Ta'ala ni, maka kena buat hak dia suruh saja? Maknanya selain daripada hak dia suruh, hak dia lari tu kena tinggal. Ayat seterusnya pada hari ini ialah ayat yang kelima daripada surah Al-Anfal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bilhaq wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Seperti mana akhrajaka rabbuka, Tuhan kamu mengeluarkan kamu daripada rumah kamu bilhaq, dengan kebenaran. Wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun, dan sebahagian daripada orang-orang yang beriman itu lakarihun, tidak mahu ataupun tidak suka kepada peperangan. Seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kamu untuk mentaati dia dalam bab pembahagian harta rampasan perang. Demikianlah juga Allah Subhanahu Wa Taala suruh kamu keluar daripada rumah kamu ni untuk pergi berhadapan dengan tentera musuh, dan sebahagian daripada tentera Islam, umat Islam, karihun, tidak suka akan peperangan tersebut. Baru masuk bab perang, sedangkan ayat pertama tu masuk bab sebut dah harta, bab harta ghanimah. Bak apa ya jadi harta ghanimah dulu sebut mula-mula, patut baru ayat bak perang. Patutnya perang dulu dah baru harta ghanimah. Nak ayatnya selepas daripada perang hak besar lagi, hak teruk laginya ialah berebut bahagia harta ghanimah. Hak ni hak teruk lagi, sehingga akan jadi perbalahan, jadi baloh, jadi deki. Allah Taala kata wa aslihu dzata bainikum, baikilah hubungan di antara kamu hidup balah ni kerana nak berbuat benda hak dunia. Allah Ta'ala kata wattaqullah, takwalah pada Allah. Harta ghanimah ni milik Allah dan Rasul, sekerat lalu situ.
An Abil Ayyub Al-Ansari, daripada Abi Ayyub Al-Ansari, qala, berkata, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepada kami, apa dia, wa nahnu bil Madinah, ketika itu kami berada di Madinah, ketika mana kami berada di Madinah, wa balaghahu anna 'aira Abi Sufyana qad aqbalat, katanya Abi Ayyub Al-Ansar, dia kata Nabi kata kepada kami ketika mana kami duduk di Madinah lagi, ketika itu apa ni, kafilah perdagangan nego Abi Sufyan ni baru kelik daripada, baru tubik daripada Syria nak lalu ke Madinah, nak melalui kot tu, maknanya kalau keluar daripada Madinah tu pergi tempat, pergi tempat tersebut, boleh sekat, boleh boleh teher kafilah yang mari tadi untuk rapah harta mereka, sebab sebabnya Abi Sufyan ni buat nego ni guna modal bagi-bagi orang Islam yang tinggal di Mekah ketika mana mereka ni pergi hijrah. Ketika tubik hijrah ni tinggal sebelah sepunggung belaka pergi, harta benda di rumah dia tu kena rapah ke kerajaan Mekah. Tak, kerajaan Mekah rapah, dan Abi Sufyan mengepalai apa ni, puak-puak nego ni, bawa harta ni pergi nego di Syam. Tak, nego bagi guning lah, bagi orang guna. Nah, ketika tu tak jadi guning belaka, bagi tu molek. Selagi molek, benda tu ada harga. Gi wat nego di Syam, dan tengah balik dalam perjalanan itu, siapa berita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentera apa ni, puak-puak Abi Sufyan ni kelik dah. Jumlah mereka ni lebih kurang dalam 70 orang aja. Tak sampai 100 orang. Bawa barang-barang. Antara benda yang bernilai dia bawa balik daripada Syam itu ialah duit dinar yang berjumlah 50 ribu. Lebih daripada 50 ribu. Dah nego banyak barang ni. Tak. Lalu katanya Abil Ayyub Al-Ansari, ketika Nabi, ketika mana kami duduk di Madinah, benda apa ni, kafilah Abi Sufyan qad akbarat, tengah nak lalu, faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma tarawna fiha, apakah yang kamu berpendapat, apakah pendapat kamu tentang kafilah Abi Sufyan ni nak lalu ni, ni Abi Sufyan nak lalu ni, kita nak buat lagu mana ni, la'alla Allah ta'ala yughnimnaha wa yusallimna, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita jadi itu sebagai ghanimah kepada kita dan menyelamatkan kita. Nabi kata kepada Abil Ayyub Al-Ansari, bukan katanya Abil Ayyub Al-Ansari ini, Nabi kata ni ialah Nabi minta pandangan daripada sahabat-sahabat. Kita nak buat lagu mana ni. Fakharajna yauman aw yaumaini, dan kami keluar lebih kurang dalam satu hari ataupun dua hari lebih, ataupun lebih pada sehari dekat dengan dua hari. Faqala ma tarawna fihim faqad akhraju faqad akhbaru bi khurujikum. Nabi kata lagi, Nabi tanya lagi pandangnya, bila mana Nabi kumpulkan mereka ni, dan berkumpul kumpul belaka tubik daripada Madinah nak pergi dah. Tapi Nabi masih lagi bertanya pendapat sahabat-sahabat. Nabi kata ma tarawna fihim, lagu mana kamu berpandangan dengan perkara ni ni, lagu mana kita nak pergi ke, nak kita nak pergi ke tak, kita nak serai ke tidak, ataupun kita nak pergi sekat ramai-ramai, kita nak apa, sebab tentera Abi Sufyan ni tak ramai. Nah, dan mereka telah mengetahui bahawasanya kamu telah keluar daripada rumah kamu. Nabi kata kita ni, dia mahu tu tahu dah kita tubik ramai-ramai ni daripada Madinah ni. Dia mahu tu tahu dah. Nah, sebab Abi Sufyan juga dapat orang panggil perkhabar yang melalui perisik dia ni, dia tahu dapat tiu tentera apa ni, umat Islam telah keluar. Telah keluar daripada Madinah menuju kepada mereka duk tengah lalu ni nak sekat dia pun.
Lalu Abi Sufyan buat lagu mana? Abi Sufyan tulis juga hantar utusan kepada Abu Jahal untuk sedia tentera. Tentera yang lengkap, orang panggil lengkap dengan persenjataan untuk mempertahankan kafilah dia ni daripada dirampas oleh tentera Islam. Bila hantar surat, yang hantar surat segera ni, dengan Abi Sufyan kirim bersama dengan surat tersebut, linga uta yang dikerak, kerak linga uta, dak darah-darah lagi wagi dengan surat tadi nak ayatnya ni bantuan kecemasan. Dan Abi Sufyan telah buat provokasi seolah-olah mereka ni sudah diserai. Bak di atas, kalau bak dalam perang ni, bila mana perisik ke tu kena rigak, tak perisik ke kena rigak, maka perisik ke tadi akan dikerak linga dia dan disuruh balik. Bila dia balik, maknanya tanda tu nak pergi lalur. Nah, tapi dia tak kerak linga, dia kerak telinga unta, pergi hantar bersama dengan utusan tu supaya hantar tentera bersiap sedia untuk serai tentera Islam. Nah, sedangkan kafilah yang dibawa, harta ni, sejumlah yang dibawa ni sebenarnya adalah kumpulan untuk orang panggil dana nak membiayai peperangan, nak serai orang Islam dah. Abi Sufyan nego ni dengan duit, dengan harta benda-benda umat Islam tinggal di Mekah ni, dia nak serai umat Islam juga, tekat nak serai umat Islam di Madinah. Tapi tak ada awak klik lagi barang itu, dapat tahu tentera Islam sudah menghala ke arah mereka, dan Abi Sufyan hantar surat cepat-cepat pergi ke Mekah untuk siapkan peperangan. Dalam perjalanan, sebahagian umat Islam tahu dah, dapat berita dah bahawasanya kerajaan Mekah telah pun mempersiapkan tentera untuk mari serai umat Islam. Neh. Lalu katanya Abi Sufyan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma lana taqatun biqitalin biqitalil qaumi. Innama kharajna lil'ir." Katanya Abil Ayyub Al-Ansari, "Ya Rasulullah, kalau dalam pandangan kami, kami tak silah pergi dengan popok ni sebab kami ni tak berani. Kerana tak pernah lagi pergi sebelum daripada selepas daripada hijrah. Masa duduk di Mekah pun tidak pergi. Umat Islam kena seksa, orang Islam kena seksa, kena bunuh. Ada hak lari pergi ke Habsyah. Lepas tu, lepas daripada tu kena hijrah pergi ke Madinah. Mereka rasa mereka ni lemah nak pergi dengan kerajaan atau tentera Mekah. Jadi dia kata kami tak ada kemampuan untuk lawan kaum ni, puak ni ni, puak Mekah ni. Nak kami ni keluar ya Rasulullah, mari ni kerana untuk rapah. Rapah apa ni, kafilah nego je. Nak pergi rapah harta tu je. Nah. Lalu bangunlah Miqdad. Miqdad bin Amir bangun dan berkata, dia kata, "Ya Rasulullah, kalaulah kamu memerintahkan kami untuk pergi berperang ke Ethiopia sekalipun di Balghamat." Balghamat ni salah satu negeri di Ethiopia. Dia kata tempat dia tu jauh dan terpaksa kena seberang laut, kami akan turut. Kami akan turut juga. Tak, dalam dia pun dia punya apa, dia punya syarahan dah bangun dan berpidato. Ni bagi pendapat ni seolah-olah bagi pidato penggulungan. Tak, nak buat lagu mana kita ni, dah Nabi tanya ni. Dan dalam kata dia tu, kalau kami terpaksa seberang laut pun kami akan pergi. Ini puak-puak muhajirin. Puak-puak muhajirin. Dan terucaplah daripada mulut Miqdad bin Amir ni, nak ke dia, "Ma naqulu kama qala qaumu Musa." Iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun." Katanya Miqdad bin Amir, bila mana dia royak lagu tu, punya pendapat dia, dia nak pergi, nak akan bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun terpaksa berhadapi peperangan. Dia kata kalau kena seberang laut pergi ke Ethiopia jauh ni pun, kami akan pergi juga. Dan kami tak akan kata seperti mana puak-puak
kaum Nabi Musa berkata kepada Nabi Musa, apa dia? Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Okey, kita baca surah Al-Baqarah. Nah, Allah Ta'ala sebut kepada Nabi Musa, ya Musa dukhulul arda muqaddasata allati kataballahu lakum. Hey Musa, gilah masuk ke bumi yang telah Allah Ta'ala tentukan kepada kamu, bumi muqaddas. Kata Baitul Maqdis itu Palestin. Gilah masuk, bawa lah Bani Israel ni gi masuk situ. Setelah mana mereka ni selamat daripada Fir'aun. Nah, tapi puak-puak kaum Musa ni kayak gana? Inna fiha qauman jabbarin, ya Musa lan nadkhulaha abada. Wahai Musa, kami tak akan masuk sampai bila-bila. Inna fiha qauman jabbarin, dalam tu tu ada puak-puak yang depe-depe belaka, berani-berani, tentera dia hebat-hebat. Kami tak akan masuk. Wa inna lan nadkhulaha abada, fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Nanti puak-puak tu tubik baru kami nak masuk. Ya. Kalau puak-puak tu tubik baru kami masuk. Kami tak akan masuk perang. Sebab apa? Bani Israel ni kaum yang Allah Taala sebut kaum yang penakut. Nah. Sebab tu dia nak bunuh perhabis. Nak hancurkan Hamas supaya tak ada lagi ketakutan pada mereka. Sebab Fatah ni dengan dia dah. Puak-puak Fatah ni ialah puak-puak munafik yang selindur dengan nama Islam juga. Tapi dia ni puak-puak munafik yang bersama dengan Israel. Dialah jodoh beri maklumat kepada Israel. Eh? Tapi hak terakhirnya Fatah sendiri pun pergi serai juga. Dia tak bunuh orang, tapi dia pergi serai tempat persenjataan, bom-bom hak disipai mana tu, senjata-senjata ni dia pergi peracuh habis. Ni Fatah. Dan maklumat-maklumat dia salur kepada Israel. Ha, ni mana tempat pejuang-pejuang Hamas duduk, mana dia salurkan. Ha, ada seorang pejuang ni dia terkepung, dia buat video, dia buat live, kena kepung. Kepung kau ke dia? Kepung kau drone. Drone duduk kepung di atas 3-4 butir drone duduk atas pala dia ni. Dia duduk nusuk tepi dinding, dia kata aku ni sedang dikepung dengan drone di atas, tunggu masa je. Ha, dia duduk ngucak, dia duduk zikir. Nak ayat maklumat tu ialah maklumat daripada orang dalam yang menjadi puak-puak munafik dalam tentera Hamas, yang jadi puak-puak munafik di kalangan umat Islam di Palestin. Bagi maklumat, ha, nak bagi maklumat pada Israel ni bila mana mereka nampak dunia. Sebab Israel menjanjikan rumah-rumah kamu kami tak akan bom. Sebab tu ada rumah-rumah yang tak hancur cuma yang molek-molek. Sebab itu antara rumah-rumah yang mereka ni adalah perisik kepada Yahudi, tak pernah bom. Tak. Dia boleh duduk di West Bank selamat, duduk molek-molek di West Bank sebab mereka ni dijaga oleh Yahudi. Inilah bila mana orang Islam pecah, kemudian dia pula nampak dunia, tamak kepada dunia, dia rela duduk bersama dengan musuh-musuh. Bila mana kata Miqdad bin Amir, dia kata fa inna naqulu wa nahnu naqulu idhhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akum muqatilun. Tetapi kami akan kata, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, kami akan kata, pergilah kamu dengan Tuhan kamu berperang dan kami akan bersama-sama pergi perang juga. Kami akan turut pergi perang juga. Nah, tetapi Nabi tak puas hati lagi. Nabi tanya lagi, apakah pendapat kamu? Nabi tanya puak-puak Ansar. Puak-puak Ansar pun bangunlah, dia kata, ya Rasulullah, kami adalah orang yang mempertahankan kamu. Kami adalah telah berjanji, kami adalah golongan yang telah berjanji taat setia berbaiat dengan kamu. Sebelum kamu mari hijrah ke Madinah ni, kami dah buat baiat dah. Taat setia, tak akan pecah belah, akan bersatu. Nah, pada asalnya dia ni Aus dan Khazraj ni balah. Balah dia ni bukan balah yang sementara, tapi perbalahan yang lama. Nah, jahat mana balah dia ni? Ha, kalau binatang, bab binatang pun dia balah. Kalau ada puak Khazraj ni gi masuk serepok dengan puak Aus, kalau hak perempuan Khazraj, puak-puak Aus jumpa, ditangkap dan dirogol.
Bila dia rogoh ramai-ramai, dia bunuh, dia letak atas kuda, pergi atas klik, kapun dia balik. Nak ayatnya, setara jahat tu, sejahat tu dia ni bala. Nak. Perbalahan mereka ni lama, tetapi bila mari Islam mereka bersatu. Bersatu atas nama agama, bersatu atas nama Islam. Dan umat Islam lah ni tak akan bersatu selama-lamanya kalau dia tak atas nama, tidak atas nama Islam. Buah atas nama kebangsaan kau, buah atas nama sosialis kau, buah atas nama apa dia sekalipun, kalau tidak atas nama Islam, dia tak akan boleh bersatu. Nah. Walaupun bubuhlah nama apa Islam pun, tapi kalau tak sih bersama dengan Islam, tak sih guna Al-Quran dan Sunnah, seperti mana Allah Ta'ala kata, فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرَدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Kalau membalah buat sesuatu perkara, rujuklah Al-Quran, rujuklah sunnah Nabi. Tapi kalau tak sihat ni, maka kamu tak akan dapat bersatu. Nak lembak undang-undang Islam pun yang membalah dah. Tak sih bersatu untuk pertahankan undang-undang Islam, tak sih bersatu. Boleh pula rakyat undang-undang yang dibuat ta'zir tu, serupa je dengan undang-undang sivil, sama je. Bahkan undang-undang sivil lebih baik. Baik ke mana kalau undang-undang sivil ni tak ada rujukan daripada Quran dengan hadis, dia baik ke mana? Dia tidak digubalkan oleh para ulama. Orang yang menggubalkan undang-undang sivil ni adalah puak-puak yang kadang-kadang liberal. Otak dia ambil undang-undang tu buat mari daripada negara lain. Ambil daripada Amerika, ambil daripada orang-orang bukan Islam. Berpandangan yang tidak menggunakan, tidak merujukkan kepada Al-Quran dan hadis. Tak. Baik ke mana? Walaupun undang-undang ta'zir tu, undang-undang ta'zir yang bukan undang-undang yang dipanggil qat'i daripada Quran, yang dipanggil qisas astaghfirullah hudud, tetapi dia tetap digubal berdasarkan Quran, sunnah dan juga asar sahabat. Dan yang menggubalkan itu ialah para ulama, bukan orang-orang biasa. Tak. Situ pun orang tak boleh nak mikir dah. Dan ada dah sebahagian daripada umat Islam yang pertahankan. Tak. Dak dia kata, bukan-bukan kita buat. Kita bukan tolak hukum Allah. Memanglah, tapi undang-undang itu atas dasar agama. Sehinggalah bangun di kalangan puak Ansar ni, siapa dia? Sa'ad bin Mu'az. Nah, bila bangun Sa'ad bin Mu'az, Sa'ad bin Mu'az kata, kami akan mempertahankan Rasulullah, kami akan turut kamu ya Rasulullah pergi berjuang. Kerana siapa tengah jalan dah baru tahu tentera Mekah jumlahnya 1,000 orang lebih kurang mari untuk serai umat Islam, ketika mana umat Islam keluar tu tak ada senjata pun. Tak kata bawa panah, kalau tidak kata, kalau ada pun sore dua, senjata yang tidak lengkap. Memang tidak dikatakan tidak bersenjata. Kok perai dalam perai Badar ni, guna ke apa? Guna pelepuh tamar. Guna kayu, gitu yang lebih kurang. Ya, tapi Allah Ta'ala memberikan kemenangan. Dalam ayat yang seterusnya, insyaAllah kita akan sebut akhir hati. Lagu mana Allah Ta'ala bagi pertolongnya, ketika Nabi SAW tengok, nampak tentera musuh, lalu Nabi ngadap ke arah kiblat dan Nabi doa. Nah, Nabi angkat tangan dia sehingga jatuh kain ridak di atas bahu Nabi. Ada kata Nabi angkat doa tu sehingga nampak tiok Nabi, nampak ketiok Nabi yang putih nampak. Berdoa kepada Allah Ta'ala, raya, ya Allah, kalaulah tentera ni kalah, tak ada dah orang sembah mulpah ni. Kalau kerajaan Islam ni jatuh, maka tak ada lagi lah undang-undang yang akan dilaksanakan. Tak ada lagi dah orang nak menggerakkan undang-undang Islam. Tak ada lagi dah orang nak cuba untuk mengangkat martabat Islam. Kalau ada puak-puak liberal, ada puak-puak yang mana nak gunakan nama agama, sedangkan mereka sendiri pun tak tahu. Ada seorang budak ni, dia duduk lari orang baca kunut nazilah. Dia sendiri sebut kunut nazilah pun tak betul. Duduk lari orang baca kunut nazilah. Kunut nazilah ni kepada orang yang melanggar perintah Allah. Kunut nazilah bagi orang yang mengancam umat Islam, boleh nak kunut nazilah. Tak. Sebab ada fatwa kata tak boleh baca kunut nazilah terhadap orang Islam. Itu secara umum. Memang tak boleh bagi kita nak kunut nazilah pada
orang Islam sebab dia tu Islam. Tapi kalau dia tu sendiri macam perangai Fatah, nak pengkhianat kepada orang Islam, maka apa guna dia ni? Ya ni, apa guna dia ni? Kita sudah dalam keadaan orang panggil situasi yang berbahaya lah ni. Situasi yang berbahaya. Sebab Yahudi ni nak claim belaka. Tempat kita ni dia nak belaka. Antara mula-mula dia nak ialah lapangan terbang kita. Ruang udara kita akan bebas terbang masuk pokok dia. Ni cara yang mereka masuk secara perlahan-lahan. Lagu tu lah belaka. Nah, Allah Ta'ala alam, kita sama-sama pakat doa supaya tempat kita ni selamat dan umat Islam dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.